Hai korang, sebelum korang menonton, jangan lupa tekan subscribe dan like ya. Anak sulung pengasas produk kecantikan Dina Skincare, Iqbal Hakim Jasman, tampil memberi teguran terhadap perbuatan jutawan kosmetik Alif Syukri yang telah mengguris hati ibunya Rozita Ibrahim. Terdahulu, Bonda Rozita membuat pengakuan terbuka melalui media sosial mengenai kedegilan anaknya untuk berubah apabila Alif memuat naik air mata darah bagi mempromosi single terbarunya. Menurut Iqbal, dirinya terpanggil untuk buat video apabila melihat seorang ibu meluahkan rasa kecewa dengan anaknya. Di dalam video tersebut, Iqbal berkongsi dia yakin bahawa setiap ibu mana pun sayang dengan anak. Anggaplah itu cuma beri nasihat. Iqbal merasakan Bonda Rozita adalah individu yang lama dalam dunia kosmetik. Beliau memang idola kepada semua orang. Iqbal berpendapat bahawa Alif Syukri seharusnya membantu usahawan-usahawan muda buat seminar ke atau dengan cara profesional yang akan buat orang lain lebih hormat kepadanya, bukan dengan cara yang minta untuk dikecam, katanya menerusi sebuah rakaman video yang dimuat naik di Instagramnya.